Tadi mau olahraga. Emang ini sudah jam berapa? Jam 6 pagi. Ayo, nanti kesiangan. Malu ih, beli teman-teman di rumah. Kamu jam segini belum bangun juga. Iya. Ini masker kamu. Halo teman-teman. Aku lagi bangunin Aurel nih. Dia sepupuku. Lagi menginap di rumahku. Semalam semangat mau ngajakin olahraga. Tapi dia sendiri yang susah dibangunin. Hayo, ngaku. Siapa di antara kalian yang susah dibangunin? Padahal matahari sudah tinggi di langit. Aku sudah bangun kok. Iya, percaya. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi ya. Kenapa matahari terbit di pagi hari? Dan kenapa tenggelam di sore hari? Seru nih pasti. Terus di numerasinya kita akan belajar apa? Di numerasi kita akan belajar satuan ukuran panjang dan unsur-unsur dalam lingkaran. Kalian siapkan peralatan tulis kalian ya. Dan jangan lupa berdoa agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Yuk kita berolahraga dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, anak papa nih rajin juga ya? Iya dong, Pak. Papa habis olahraga ya? Enggak. Papa itu olahraganya setiap Sabtu dan Minggu pagi. Soalnya kalau pagi kan papa masih harus kerja. Ya meskipun harus dari rumah, kan juga harus ada rapat darinya. Dulu waktu papa masih kuliah, papa lebih suka kalau olahraga itu jam 8 malam. Hah? Jam 8 malam? Sudah gelap dong, Om. Papaku dulu kuliahnya di Amerika, jadi waktu siang lebih panjang. Betul kan, Pak? Iya, kadang-kadang di musim tertentu. Bahkan ketika matahari baru terbenam jam 10 malam. Wah, asik sekali. Terang terus. Iya, itu karena dipengaruhi oleh posisi suatu negara di belahan bumi yang berbeda. Akan berbeda pula untuk mendapatkan cahaya mataharinya. Karena bumi itu kan berputar pada porosnya dan bumi juga mengelilingi matahari. Nah, tahukah kalian kalau bumi itu akan selalu dalam keadaan bergerak? Kita yang tinggal di bumi memang tidak merasakan pergerakan tersebut. Bagi kita, bumi seolah diam di tempat sedangkan benda-benda lainnya di angkasa tampak mengalami pergerakan. Seperti matahari yang bergerak dari timur ke barat setiap hari.
Pada kenyataannya, bumi bergerak dengan dua cara, yaitu bumi berputar pada porosnya sama seperti mainan gasing berputar pada porosnya. Pada saat yang bersamaan, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bumi berputar pada porosnya disebut rotasi. Bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4,1 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam untuk menyelesaikan satu rotasi. Waktu 24 jam inilah yang kita kenal sebagai satu hari. Arah rotasi bumi dari barat ke timur menimbulkan fenomena pergeseran semu harian matahari, yaitu matahari terlihat. Terbit di timur pada pagi hari dan terbenam di barat pada malam hari. Saat berputar pada porosnya, ada bagian bumi yang berhadapan dengan matahari dan ada bagian yang tidak menerima sinar. Bagian bumi yang menerima sinar matahari mengalami siang dan bagian yang tidak menerima sinar matahari mengalami malam. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Bumi membutuhkan waktu 365 hari, 9 menit, 10 detik, dibulatkan menjadi 365 hari untuk menyelesaikan satu kali revolusi. Kalau rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, revolusi bumi menyebabkan adanya pergantian musim. Bagaimana bisa seperti itu? Coba perhatikan poros bumi pada gambar berikut ini. Ternyata poros bumi tidak berdiri tegak seperti poros pada mainan gasing, tapi memiliki kemiringan sebesar 23,5 derajat. Kemiringan ini memberikan dampak terhadap pergantian musim ketika bumi berevolusi. Dengan adanya kemiringan tersebut, maka bumi sebelah utara dan selatan akan merasakan variasi durasi siang dan malam sepanjang tahun. Pada posisi ini, kutub utara dan bumi belahan utara lebih banyak mendapatkan sinar matahari, sehingga mengalami musim panas dan siang yang lebih panjang. Sama seperti bumi, setiap planet dalam tata surya mengalami rotasi dan revolusi. Hanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu kali rotasi maupun satu kali revolusi berbeda-beda. Wah, begitu ya? Om, tadi ada kosakata baru yang Aurel dengar. Aurel sudah paham kan artinya? Ada yang paham, ada yang enggak. Robby juga ada yang enggak paham. Rotasi apa sih artinya, Pak? Rotasi itu artinya perputaran. Kalau revolusi kalian paham enggak artinya apa? Revolusi artinya peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Benar enggak, Pak? Betul. Terus ada kata-kata lain yang kalian belum paham? Semu artinya apa, Om? Semu itu artinya tampak seperti asli, padahal sama sekali bukan yang asli. Oh iya, tadi juga ada kata poros. Kalau ini artinya sumbu roda ya, Om? Betul. Terus tadi ada kata musim. Aurel tahu nggak musim itu artinya apa? Tahu dong. Musim artinya waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. Misalnya, di Indonesia ada dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Oh iya, ada kata kutub juga, yang berarti poros atau sumbu bumi. Betul nggak, Pak? Pinter. Terus kalau tata surya, kalian tahu nggak artinya apa? Tata surya artinya tatanan yang terdiri atas matahari sebagai pusat peredaran planet. Membentuk suatu fisik karena gravitasi matahari. Oh iya, satu lagi. Tadi Aurel dengar kata fenomena. Itu artinya apa ya, Om? Oh, kalau fenomena itu hal-hal yang dapat dilihat dengan panca indera dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah. Seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Aurel dan Robby paham kan? Paham! Nah, kalian yang ada di rumah paham kan? Keren! Rob, karena sekarang kita sudah mengerti semua arti kosakata baru, sekarang kita main tanya jawab yuk! Boleh! Papa boleh ikutan ya? Boleh, tapi pertanyaannya jangan susah-susah ya, Om. Oke. Aku dulu ya pertanyaannya. Semakin jauh planet dari matahari, semakin lama juga waktu titik-titik
planet tersebut? Apa ya? Robby tahu nggak jawabannya? Semakin jauh planet dari matahari, semakin lama juga waktu revolusi planet tersebut. Ya, betul. Sekarang giliran Robby ya yang tanya. Oke, pertanyaanku, titik-titik bumi menyebabkan adanya siang dan malam. Papa tahu jawabannya. Rotasi bumi menyebabkan adanya siang dan malam. Betul. Sekarang giliran papa yang kasih pertanyaan. Pertanyaannya, setiap planet dalam titik-titik berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Aku tahu. Setiap planet dalam tata surya berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Aurel pinter. Nah sekarang Aurel kasih pertanyaan lagi ya. Oke, pertanyaanku ya. Pada bulan Desember terjadi titik-titik malam yang panjang di belahan utara bumi. Kayaknya aku tahu deh jawabannya. Pada bulan Desember terjadi fenomena malam yang panjang di belahan utara bumi. Betul, giliran Robby tanya ya. Pertanyaanku, salah satu tempat yang paling dingin di bumi adalah titik-titik utara. Papa tahu nih jawabannya, gampang banget. Salah satu tempat yang paling dingin di belahan bumi adalah kutub utara. Ya, betul. Sekarang giliran papa yang kasih pertanyaan. Pertanyaan papa, setiap bulan Juni terjadi fenomena posisi kutub selatan bumi menjauhi matahari. Sehingga belahan bumi bagian selatan mengalami titik-titik dingin. Aku tahu. Pada bulan Juni terjadi fenomena posisi kutub selatan bumi menjauhi matahari. Sehingga bagian selatan bumi mengalami musim dingin. Pinter Aurel. Oke sekarang Aurel yang kasih pertanyaan lagi. Oke pertanyaanku. Kemiringan titik-titik bumi memberikan dampak yang penting terhadap pergantian musim. Ah, aku tahu ini jawabannya. Kemiringan poros bumi memberikan dampak yang penting terhadap pergantian musim. Betul, sekarang giliran Robby yang tanya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kamu pasti sering mengalami pergerakan titik-titik harian matahari ketika matahari tampak terbit di timur dan tenggelam di barat. Papa mau jawab pertanyaan ini. Boleh, jawabannya apa? Kamu pasti sering mengamati pergerakan semu harian matahari ketika matahari tampak terbit di timur dan tenggelam di barat. Iya kan? Iya, Papa benar. Yaudah, kita cukupkan ngobrol kita hari ini ya. Kalian kan habis olahraga. Sekarang kita mandi ya. Oke, Pak. Oke, Om. Yaudah, Papa tinggal dulu ya. Kira-kira tinggi tembok ini berapa ya? Sepertinya kira-kira tinggi tembok ini 3,5 meter. Oh iya, kamu tahu nggak Rob? Sebenarnya ada beberapa macam satuan ukuran panjang yang bisa digunakan dalam situasi berbeda loh. Oh iya? Contohnya? Contohnya satuan ukuran panjang untuk mengukur tebalnya koin tidak sama dengan satuan ukuran panjang untuk mengukur panjangnya buku atau tinggi tembok rumah atau jarak antara dua kota. Yuk kita coba. Yuk. Untuk mengukur ketebalan koin, kita menggunakan satuan milimeter. Untuk ketebalan buku, kita menggunakan satuan sentimeter. Untuk ketinggian tembok, kita menggunakan satuan meter. Dan untuk mengukur jarak antara dua kota, lebih tepat menggunakan satuan kilometer. Oh ya, aku paham.
Memang sebaiknya kita tidak menggunakan satuan milimeter untuk mengukur tinggi tembok. Sebab bilangan yang digunakan pasti sangat besar. Ya, betul. Misalnya, jarak kota Makassar dan Goa adalah 50,6 km. Nah, jika dinyatakan dalam meter, maka akan menjadi 50.600 meter. Jika dinyatakan dalam sentimeter, maka akan jadi 5.060.000 cm. Kalau jarak antar benda-benda luar angkasa, gimana? Seperti planet, asteroid, dan bintang. Pasti jauh sekali kan jaraknya? Iya, betul. Jarak bumi ke Jupiter adalah 859.700.000 km. Lalu, jarak bumi ke awan Oort mencapai 15 triliun kilometer. Wah, jauh banget ya. Nah, makanya untuk mengukur satuan panjang benda-benda langit, perlu digunakan satuan astronomi atau disingkat SA. 1 SA sama dengan jarak dari planet Bumi ke Matahari atau sekitar 150 juta kilometer. Jadi 150 juta kilometer sama dengan 1 SA ya. Jadi lebih ringkas ya menyebutnya. Iya. Coba kalau gitu kita hitung berapa SA jarak dari planet Bumi ke awan Oort. Berarti 15 triliun dibagi 150 juta sama dengan 100.000 SA. Wah, jauh ya. Gimana teman-teman di rumah? Sudah paham kan? Jika belum, jangan ragu untuk bertanya ke guru atau orang tua kalian di rumah ya. Nah, Robby, ini papa bawa sesuatu buat kamu. Apa itu, Pak? Itu apa, Om? Ini bahan-bahan untuk bikin percobaan. Percobaan untuk apa, Om? Kita akan bikin percobaan orbit bumi mengelilingi matahari. Mau nggak? Wah, seru nih pasti! Nah, bahan-bahannya, bola dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala tangan kamu. Terus kita juga pakai tali sepanjang 1 meter, oke? Selain itu, kita juga butuh gunting, selotip, terus penggaris, dan jangka. Terus caranya gimana, Pak? Kalian nanti bantu Papa ya. Oke, Pak. Nah, caranya kita ikat seutas tali sepanjang 1 meter. Diikat di bagian tengah bolanya. Nah, kita pakai selotip ya biar nggak bergeser. Seperti ini ya, Om. Kamu coba ya. Nah, terus pegang ujung tali yang lainnya ya. Nah, tarik di lantai, diputar. Kayak gini ya, Om. Betul sekali. Ibaratnya kamu adalah matahari dan bola ini adalah bumi yang mengorbit mengelilingi matahari. Oh, Aura paham. Nah, teman-teman di rumah menyimak juga kan? Oke, sekarang kalian terus di buku kalian ya. Nah, Robby juga terus di buku. Iya, Pak. Setelah itu kalian gambarkan jalur yang dilalui bola tersebut di buku kerjamu ya. Jika Aura melambangkan matahari dan bola adalah bumi, seperti apakah bentuk orbit bumi? Coba kalian gambarkan. Bentuk orbit bumi adalah lingkaran. Betul kan, Pak? Betul sekali. Setelah itu, gambarkan 5 titik secara sembarang pada jalur lintasan yang kalian gambarkan, ya. Kemudian, ukur jarak titik tersebut ke titik pusatnya, yaitu matahari. Coba kalian amati tentang jaraknya. Bentuk lintasan bumi disebut lingkaran. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Coba Robby jelaskan. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada baris bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik-titik tertentu. Titik tertentu ini disebut sebagai pusat lingkaran.
Sehingga kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Nah, teman-teman, coba kalian amati di sekitar kalian. Benda apa lagi yang berbentuk lingkaran? Coba disebutkan. Setelah itu, kalian amati tentang sisi dan sudut lingkaran. Coba jelaskan di buku kerja kalian. Ayo. Oke, anak-anak. Papa masih ada kerjaan. Kalian lanjutkan belajarnya ya. Oke, Bang. Teman-teman, gerakan bumi pada orbitnya mengelilingi matahari disebut revolusi. Nah, sekarang kita belajar unsur dan bagian lingkaran yuk. Salin gambar berikut ya di buku kerja kalian. Kalian bisa menggunakan jangka agar rapi. Setelah itu, lakukan kegiatan berikut. Tandai gambarmu dengan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, matahari, disebut sebagai titik pusat lingkaran. Yang kedua, tariklah garis lurus dari bumi ke matahari menggunakan penggaris. Ini disebut jari-jari. Ketiga, dari matahari, lanjutkan garis lurus tadi hingga memotong sisi lingkaran di seberangnya. Ini disebut diameter. Yang keempat, sisi lingkaran yang menghubungkan bumi dan asteroid disebut busur. Dan yang terakhir, tariklah garis lurus dari bumi ke asteroid. Ini disebut tali busur. Setelah kalian selesai, sekarang kalian jelaskan dengan kalimat kalian sendiri. Apa itu tali pusat lingkaran? Jari-jari, diameter, busur, dan tali busur. Teman-teman, kita latihan satu soal lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan nama-nama bagian dan unsur lingkaran yang ditunjukkan pada gambar. Yaitu titik O, garis lengkung AC, garis AO, garis AB, dan garis AC. Jika suatu lingkaran memiliki panjang jari-jari 15 cm, berapakah panjang diameternya? Kerjakan di buku kerja kalian ya. Tunjukkan ke orang tua atau guru kalian jika sudah selesai. Semangat teman-teman! Terima kasih ya teman-teman sudah menemani kita belajar hari ini. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Oh ya, ingat, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, agar kita mengikuti pencegahan virus COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker, agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.